Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cianjur Nyantri. Kali ini sahabat-sahabat Cianjur, saya akan sedikit mengulas mengenai alat tempur ya, atau alat-alat yang biasa menemani kami dalam melakukan ekspedisi ke pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Cianjur. Tapi berhubung hari ini sedang ada pandemi COVID-19, akhirnya saya kepikiran untuk membuat itu review beberapa alat tempur yang sudah kami miliki. Ini sebetulnya sudah lama ya belinya, kira-kira di tahun 2019 kemarin, yang mana ini menjadi hal penting dan yang paling utama untuk pembuatan konten-konten kreatif bagi orang YouTuber khususnya di Cianjur. Adapun dalam hal ini sengaja saya tampilkan tim Cianjur dan Cianjur ketika melakukan ekspedisi ke pesantren Darul Arifin pada akhir tahun 2019 kemarin, dan kontennya bisa diikuti oleh sahabat-sahabat Cianjur dan Cianjur di seluruh yang ada di itu. Maksudnya seperti yang sedang dipakai ini, apa namanya, mikrofon saya pakai dari Boya yang panjang kabelnya itu sekitar 3 meter. Terus ini juga ketika melakukan peliputan outdoor saya biasa pakai yang Boya yang ini. Oke, ini saya mau tes lampunya atau lightingnya ya, yang dari godok tadi. Ini kecerahannya itu bisa diatur jadi siluet ya. Nah, jadi bisa terang, bisa redup gitu ya. Nah, ini saya pakai mikrofon yang dari Boya. Kalau nggak pakai mikrofon nanti biasanya ada noise-nya gitu. Bisa aja ulasannya kurang dan lebihnya. Lampunya lagi dipakai, nanti bisa di save. Nah, ini ulasannya. Biasanya untuk lampu disimpan di sini. Terus ini juga tempat penyimpanan Boya. Penyimpanan Boya yang kabel ini. Nah, adapun untuk stand kamera saya pakainya mereknya dari tim Cianjur dan tim channel juga memadai gitu.
ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel kami Cianjur Nyantri dengan cara like, comment. Ini perkenalkan tim Cianjur Nyantri Channel yang senantiasa konsisten serta solid dalam melakukan jelajah ataupun peliputan hasanah keilmuan tentang berbagai macam seputar dunia pesantren dan santri di Kabupaten Cianjur. Dukung terus channel kami, mudah-mudahan channel kami terus berkembang, maju, dan kami selalu diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan COVID-19 ini, dan semoga cepat berlalu ya, cepat usai agar semua aktivitas bisa berjalan normal kembali. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cianjur Nyantri Channel.